Selamat pagi. Ketemu lagi ya di channel Mama. Nah, kali ini Mama mau buat sarapan nasi goreng putih, terus orek tempe sama mau goreng ayam. Nah, ikutin terus ya video Mama. Jangan di-skip. Nah, jadi ini sekarang Mama lagi iris bawang sama cabai mau ditumis buat nasi goreng putih. Terus nanti untuk orek tempenya sama pakai bawang merah, bawang putih sama cabai aja. Nah, untuk bumbunya nggak ribet ya teman-teman. Jadi cuman bawang sama cabai yang diiris-iris terus ditumis. Udah gitu aja. Nah, seperti biasa ini wajannya udah Mama kasih minyak sedikit. Terus ini Mama mau orek-orek telurnya dulu buat topping di nasi goreng putihnya. Nah, jadi toppingnya cuma telur aja nih teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau ditambahin sosis atau bakso atau sayuran lainnya juga boleh. Cuman ini Mama masaknya yang simple aja, anti ribet, terus cepet jadinya. Nah, ini langsung aja Mama tumis bawang sama cabenya tadi. Tuh, untuk telurnya Mama geser dulu. Terus ini Mama tumis sampai layu ya teman-teman. Nah, ini Mama tambahin garam, terus kaldu jamur totole. Boleh juga kalau teman-teman mau pakai penyedap yang lain, nggak apa-apa. Nah, terus Mama tambahin juga ini saori saus tiram. Tuh. Jadi ini Mama nggak pakai kecap manis ya, teman-teman. Jadi cuma ini aja, Mama aduk-aduk. Terus nanti baru disatuin sama telurnya tadi. Nah, lanjut langsung aja ini Mama masukin nasinya. Kalau untuk porsinya tergantung teman-teman ya, mau seberapa banyak. Nah, ini nasinya udah rata tuh, simple kan. Jadi semua orang pasti bisa nih buat nasi goreng kayak gini. Tuh, enak teman-teman, praktis. Nah, ini Mama lanjut iris-iris ya bawang sama cabenya buat orek tempe. Oh iya, tadi tempenya udah Mama goreng ya, tapi nggak Mama rekam. Soalnya cuma digoreng biasa gitu kan. Nah, ini tambahannya Mama pakai gula Jawa atau gula merah sedikit ya, teman-teman. Nah, sekarang ini lanjut Mama mau tumis dulu bawang merah, bawang putihnya tadi. Tuh, jadi ini langsung aja Mama masukin. Oh ya teman-teman, sebenarnya lebih enak dikasih air asam jawa ya waktu numisnya nanti. Jadi udah dimasukin garam, kaldu totole. Nah, dimasukin air asamnya, tapi karena nggak ada ini Mama ganti pakai saori saus tiram aja. Terus diaduk-aduk. Jadi semua bahannya itu tinggal ditumis-tumis aja teman-teman. Nah, kalau udah rata tinggal dimasukin yang gula merah atau gula jawanya tadi. Terus diaduk lagi sampai semuanya cair gulanya. Tuh. Terus tinggal dimasukin deh tempenya tadi. Diorek-orek lagi deh. Jadi ya udah, masaknya simple banget teman-teman. Terus nggak ribet. Nah, ini Mama tambahin dikit gula pasir, jadi biar rasanya itu seimbang. Tuh. Jadi di
larutin semua dulu ya teman-teman. Jadi gulanya udah larut, terus bawang sama cabenya juga udah layu, udah harum. Terakhir ini tinggal dimasukin deh tempenya. Ya udah, diaduk-aduk lagi. Pokoknya diaduk-aduk aja teman-teman. Tuh kan udah jadi deh, simple banget teman-teman. Nah, ini Mama udah selesai buat sarapannya. Tadi Mama goreng ayam, ada dua, tapi nggak Mama rekam. Tuh. Terus ini orek tempenya, enak banget. Nah, itu sama nasi goreng putihnya. Udah deh buat sarapan. Oke, sekian dulu ya teman-teman video masaknya kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat sarapan pagi teman-teman. Sampai ketemu lagi ya di video Mama selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.